Assalamualaikum. Halo guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Hari ini pagi ini mau nge-reaction BTS yang Black Swan. Sumpah ini menurut aku ketimbang ON sama Black Swan ini aku lebih seneng Black Swan gitu. Ya itu optional ya, itu pilihan kan. Kalian boleh seneng ON atau boleh seneng Black Swan, tapi kalau kalian tanya aku lebih seneng Black Swan. Itu lagunya itu hampir 7 kali aku play di HP setiap hari. Damn! Gila nggak? Saking enak banget gitu. Dan sekarang ada MV atau musik videonya itu sudah dirilis. Nah, aku tuh bingung kenapa akhir-akhir ini BTS itu kalau ngupload video ke YouTube itu selalu hampir jam 11 malam, antara jam 11 atau setengah 11 gitu ya. Biasanya kan kalau K-pop idol lain itu jam 4 sore gitu kan, berarti di sana jam 6 sore, di sini jam 4 gitu. Nah, kalau kalian lihat kosan saya gitu kan, di belakang ada magicom gitu kan, ada wadah es batu ya. Harap maklum karena saya tinggal di kos ya, saya tinggal di kamar kos, jadi itulah backgroundnya. Itu ada poster-poster segala macem, dan kalau kalian fokus, mohon maaf juga kalau ada bibit-bibit penyakit di sini ya, 1, 2 ya. Karena saya juga baru mengalami masa pubertas gitu kan. Oke. Tanpa banyak bacot, tanpa banyak congor, mari kita reaction BTS Black Swan. Aduh, nggak sabar anjir. Ini saking aku excitednya, saking aku nggak mau spoiler, aku kan nge-roll IG story atau di menu search-nya itu banyak banget BTS. Allah, sampai aku, ya Allah jangan lihat gitu, saking aku nggak mau spoiler karena aku mau lihat, karena mau dibikin konten pagi-paginya gitu. Oke ya, langsung aja kita play. Sebelum mulai, ada baiknya kalau kalian like video ini, share ke seluruh media sosial kalian kalau kalian ikhlas, share juga ke teman-teman kalian ya yang ada di Bikini Bottom dan dunia lain gitu kan. Oke lah, mari kita mainkan BTS Black Swan. 1, 2, 3. Seperti biasa, Big Hit Entertainment selalu ada logonya di depan sebelum MV-nya artisnya itu diputar. Oh my God, ya Allah. Siapa itu yang berdiri di antara kegelapan? Ini aku sudah hafal lagunya. Enggak hafal sih. Do you think? Aduh, anjir. Allah. Background-nya itu kayak drama-drama musikal. Oke. Suga. Kenapa? Padahal Suga lagi diem, bayangannya gerak-gerak, anjir. Megah banget ini, sumpah. Megah banget. Oke, Kim Namjoon. Wah. Enggak bisa ini. Angle kameranya bagus banget, disorot dari atas gitu. Danana sorry jila. Mon. Nana yeah, kill me now. Do you hear me yeah? Dana, Allahu Akbar ya Allah. Ciptamu sungguh indah ya Allah. Astagfirullahaladzim, sok jin ya Allah. Do you think? Dana, what's my thing? Allah. Keluar sayap tiba-tiba, anjir. Jihub. Suga. Ini kenapa hampir mirip kayak di Pidam Nunmul? Apa ini? Gereja atau apa ini? Bagus banget, sumpah. Kayak Yunani-Yunani gitu. Oke, Jungkook. Ya Allah, Allah Akbar.
sampai gatel kuping gue. Sorry Cilo. Lagunya udah bagus, dance-nya bagus, orang-orangnya bagus, kurang apa lagi BTS anjir. Aduh. Ih, guling-guling. Oh, BTS. Jin tadi ngaca. Ya Allah, itu manusia atau ya Allah, sempurna banget kalau manusia gitu. Allahu Akbar. Wow. Ini yang aku paling senang itu pengambilan gambarnya gitu, pengambilan latar belakang atau background atau apa itu kayak bangunan-bangunan gitu. Ini aku jamin ini asli. Jadi bangunan ini asli karena ada panggungnya gitu kan. Oke, Jungkook ada bayangan. Iya, dia pergi. Habis. Gergetan anjir ini, ya Allah. Allahu Akbar, aku enggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Jerawat aku kayaknya sembuh gara-gara lihat jin gitu ya. Karena ya ampun, bisa dibilang comeback-nya luar biasa gitu. Ditambah lagi dengan latar belakang yang good, suara yang good, dance yang good, visual yang good, semua good gitu kan. Aduh, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya bisa mengacungkan jempol untuk BTS. Jempol, 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 jempol ya. Oke, sekian video reaction BTS. Kalau kalian suka videonya, di like, share, dan subscribe Kim Channel. See you next video. Dadah. Dadah.